Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman subscriber yang masih setia nonton di MLC YT Project. Di video kali ini saya akan membagi pengalaman dan review tentang helm lagi gitu kan. Kemarin saya bikin helm review tentang helm ini. Helm KYT ini yang ya lumayan lah, masih awet, masih kinclong. Dipakai setiap satu minggu sekali Bandung Bekasi dan masih awet, enak dipakainya. Cuman memang kelemahannya ada satu sih. Jadi kalau hujan gede itu ke sini masuk nih air. Nah, di video kali ini saya akan membagi juga yang saya bilang, saya hijrah dari Halpes. Saya hijrah dari Halpes ke Pulpes. Nah, ini helmnya. Itu helm Bogo JPN. Nah, ini helm yang saya suka banget, dan helm ini ringan, terus enak dipakainya, harganya murah. Mau pakai motor apapun, helm ini masuk gitu. Mau pakai motor gede, mau pakai motor matic, apalagi pakai motor-motor klasik, helm ini masuk gitu. Dan ringan dipakai, kualitasnya bagus. Nah, ini helm saya yang warna hitam ya. Nah, saya akan review satu lagi helm, yaitu ini. Ini adalah helm pesanan dari ada ownernya, ini ownernya teman saya sendiri. Dia pesan helm ke saya, itu tolong dibelikan helm. Nah, ini helmnya. Itu helm sama helm Bogo juga. Nah ini adalah helm Bogo JPN warna marun. Saya bilang ini helm ini apa ya, recommended banget gitu. Dibanding helm yang seperti ini kan banyak yang mereknya lain-lain, tapi saya ini tidak ada apa-apa dengan JPN ya, maksudnya tidak di endorse dengan JPN juga, tapi ya ini saya berbagi tentang kualitas helm JPN ini. Ya, menurut saya helm JPN ini adalah helm yang sangat recommended gitu. Teman-teman misalnya yang biasanya malas pakai helm kemana-mana, tapi kalau pakai helm ini, yang satu adalah unik, ikonik gitu kan. Helm ini sangat ikonik banget, terus pas banget dengan bentuknya. Banyak juga helm-helm retro seperti ini ya, tapi dari segi bentuk ininya tuh kurang profesional, kurang sempurna. Tapi kalau JPN ini menurut saya begitu dipakai itu sangat sempurna sekali gitu, dari segi lekukan belakangnya, dari ininya. Dan kalau yang ini menggunakan kaca bening ya. Ini kacanya mereknya Injak udah pasti. Ya standarnya ya. Nah, harga helm ini adalah Rp185.000. Gitu. Ini udah standar ya, udah ini standarnya karet tebal. Di sininya ada logo JPN juga, terus di sininya juga ada L. Ya, ini sangat nyaman banget lah ya batoknya. Nanti ini bisa diganti kan seperti yang helm yang saya yang ini. Kalau ini dari Bogo. Brandnya dari Bogo, brand Bogo. Ya, tapi kualitasnya sih sama-sama aja gitu. Yang ini Bogo, yang ini Injak mereknya. Tapi menurut saya sama aja sih gitu. Cuman kalau yang ini kalau di malam hari juga memang agak gelap, karena kaca yang gelap, tapi kalau di siang hari sangat membantu sekali, jadi tidak silau gitu. Kalau kena cahaya itu, cahaya matahari langsung itu tidak begitu silau. Kalau ini ya udah pasti silau ya, seperti yang ini nih, yang kayak T ini. Tapi ini dengan harga 185.000 ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang punya. Ini coba pakai ya. Maaf nih, ownernya saya pakai ngetes doang gitu. Nah, ini kita coba pakai helmnya. Nah, inilah ya. Jadi setelah, menurut saya helm JPN ini enak lah gitu. Maksudnya dari segi keamanan kita dapat keamanan, dari segi nyentrik apa? Kita pakai motor tuh ya harus wajib pakai helm kan. Tapi dengan adanya helm JPN ini ya
lebih, jadi lebih anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu lebih suka memakai helm juga, yang tadinya nggak pernah pakai helm, tapi dengan ini karena looks-nya itu kalau misalnya pakai helm ini kelihatan banget gitu. Ada retronya, terus kita pakai baju apapun pas gitu. Kita pakai motor apapun, helmnya JPN itu pasti pas gitu. Ya seperti kita lihat aja gitu kan. Cuman ya memang kalau ini kan, jadi modelnya tuh ada yang cembung, ada yang datar. Nah ini yang datar gitu. Ya bisa teman-teman perbandingkan lah dengan helm-helm retro klasik seperti ini dengan helm-helm yang model sama dengan JPN. Ya, teman-teman bisa lihat lah gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari samping, dari belakang ini sangat bagus banget. Nah, ini kebetulan warnanya marun ya, merah marun. Dan red Bogo JPN ini banyak banget varian warnanya gitu. Dari mulai, nanti saya tampilkan ya ada gambarnya, dari mulai warna macam-macam lah. Ada warna hijau, ada warna gading, kuning gitu, silver, warna-warna merah, putih, coklat, pokoknya keren-keren dah. Dan ya saya merekomendasikan helm JPN ini karena saya udah pakai ini udah lama banget dan sama-sama apa sebutnya kita keamanannya juga dapat gitu. Dan ini udah SNI juga ya, di sini ada SNI standar Indonesia. Terus karet ininya juga kuat nih, karet ininya kuat banget ya, kayak ini juga. Ini udah hampir 2 tahun ini hampir 2 tahunan tapi karetnya masih awet gitu kan, masih awet lah, masih menurut saya ini awet lah. Terus kayak apa, busanya pun, busa ini juga masih awet banget, ini masih awet banget. Tali-talinya juga ini masih bagus tuh. Ini udah pemakaian udah sekitar 2 tahun, ini dipakai tiap hari, ini dipakai tiap hari, ini masih awet banget. Ya bukan apa-apa sih, maksudnya saya berbaginya dia berbagi pengalaman masalah helm gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai helm yang enteng gitu kan, terus nyaman di kocek juga, di budget juga masuk, terus stylenya dapat, pakai baju apapun, pakai motor apapun, kita aman juga gitu kan. Ya inilah pakai helm JPN gitu. Gak ada lagi sih. Menurut saya ya banyak lah kayak merek-merek lain juga, cuman menurut saya helm JPN ini lebih recommended gitu. Karena dari segi looks-nya, tarikan-tarikan garis di sini, di sini tulisan JPN ini menurut saya udah keren banget gitu. Dan harganya murah dan aman gitu. Ya paling itulah review helm JPN ini. Dan setelah pemakaian 2 tahun ya, setelah pemakaian 2 tahun masih tetap awet gitu. Jadi ya tidak salahnya saya bagi atau saya share pengalaman saya menggunakan helm Bogo JPN ini, supaya teman-teman juga yang tadinya malas-malas pakai helm kemana-mana, ada nih helm yang bagus, murah, terus ya dilihat juga nggak jelek-jelek amat gitu. Kadang-kadang kan orang tuh kalau pakai helm malas gitu kan, maksudnya wah berat atau gimana. Tapi adanya helm JPN ini, jadi kita lebih apa kemana-mana lebih safety gitu kan. Dan ya nggak takut hilang gitu. Ya kita simpan di motor juga di parkiran, ya harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu kan. Kalau misalnya pahit-pahitnya ada yang curi gitu. Itu paling video kali ini. Ya terima kasih juga yang teman-teman yang sudah masih nongkrong di channel MSVT Project. Ya nanti saya juga bakal share video-video yang lainnya gitu. Oke. Kalian segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.